Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holis dan rekan-rekan saya akan berdoa teruntuk ayah, bunda, dan kakak yang telah berdonasi kepada rumah yatim. Sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita melafazkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sallim wa barik, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa iyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa magfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tu'ahidna inna sina awah ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isrong kamahama tahu ala ladina min qoblina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna ala qaumil kafirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, saudara kami, kerabat kami, guru-guru kami, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Ya Allah yang Maha Pengasih, kasihanilah kami dan kasihanilah orang yang menyantuni anak yatim. Berkahilah kami, limpahkanlah kesehatan kepada kami, kesehatan lahir dan batin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab kubur dan siksa api neraka-Mu. Dan jauhkanlah kami dari orang yang berbuat jahat kepada kami, orang yang iri kepada kami. Dan jauhkanlah kami dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, berilah hidayah-Mu kepada kami dan tetapkanlah kami pada ketaatan-Mu. Jadikanlah kami termasuk orang yang bersyukur, orang yang sabar serta istiqomah dalam beribadah. Dan kumpulkanlah kami kelak di surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kesehatan kepada kami. Berilah rezeki kepada kami. Rezeki yang halal dan barokah. Bila mana rezeki itu ada di bumi, maka keluarkanlah. Bila mana rezeki itu ada di langit, maka turunkanlah. Bila mana rezeki itu sukar, maka permudahkanlah. Bila mana rezeki itu haram, maka jauhkanlah darinya ya Allah. Ibu Nur Ajijah Rahmawati, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh maupun soleha, yang selalu mendoakan orang tua mereka, ya Allah. Mati dalam husnul khotimah, karuniakan kepada kami nasuha sebelum maut dan tetapkan kami dalam Islam. Teruntuk Bapak Wawan Dwi Kriswanto, semoga mensucikan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga diperlancar dalam mencari pekerjaan yang baru untuk menafkahi keluarganya. Amin. Amin. Teruntuk Ibu Oktavia Merda, diberikan keselamatan. Amin. Dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadikan akhir hidup mereka akhir yang baik. Amin. Husnul khotimah, karuniakan kepada mereka taubatan nasuha. Amin. Dan tetapkan kami dalam Islam. Amin. Amin. Teruntuk Ibu Nur Ajijah Rahmawati, ya Allah, jadikanlah anak-anak Ibu Nur Ajijah anak-anak yang soleh. Amin. Yang selalu mendoakan kedua orang tua mereka. Amin. Ya Allah, jadikan akhir hidup mereka akhir yang baik. Amin. Husnul khotimah, karuniakan kepada mereka taubatan nasuha sebelum maut. Amin. Teruntuk kepada kakak Muhammad Lambang Aditya, atas najar kesembuhan almarhum Bapak Basuki, semoga husnul khotimah. Amin. Teruntuk Ibu Oktavia Mereda,
diberikan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Amin. Bagi kedua orang tua yang telah meninggal. Amin. Bapak Irwan Ibrahim bin Ibrahim Arman dan Mama Elwi Darlina binti Darwis Nur. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.